Gaya gimana? Astagfirullahaladzim. Gak bisa-bisanya ngerokok sekarang. Lagi sakit. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Indra Bekti akhirnya mendapatkan izin untuk pulang ke rumah. Usai menjalani perawatan akibat pendarahan otak selama 25 hari di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Aldila jelita sebagai istri selalu memberi kabar tentang Indra Bekti di media sosialnya. Baru-baru ini wanita 36 tahun itu memperlihatkan kegiatan Indra di Instagram. Terlihat Indra Bekti sedang duduk di kursi meja makan, namun aksi tersebut ternyata tidak disukai oleh Aldila. Pasalnya sang suami tidak diperbolehkan banyak bergerak. Indra Bekti disebut Aldila jelita mengalami pusing saat harus bergerak dari kasur menuju kursi meja makan. Ya sudah, diam aja ya Allah, sudah tahu pusing masih banyak cakap, kata Aldila jelita di unggahan Instagram story. Saking tak tahan dengan pusingnya, Indra Bekti meminta obat ke Aldila jelita. Namun permintaan tersebut tidak dituruti oleh Aldila jelita lantaran sang suami masih belum menyantap makanan. Makan dulu baru bisa minum obat, gak boleh dibiasain obat terus, ucap Aldila jelita. Tetapi Indra Bekti tidak terima dengan teguran sang istri, tetap bersikeras meminta obat kepada Aldila jelita untuk dikonsumsi olehnya. Aldila jelita tidak gentar dan tak menuruti kemauan Indra Bekti. Selama belum menyantap makanan, pria 45 tahun itu tidak boleh minum obat apapun. Sudah, kalau pusing buat senderan aja, nggak usah banyak cincong, imbuh Aldila jelita.